Silakan Pace. Apa ini Pace? Ini mau bikin speaker. Teknologi terbaru ya. Segini doang nih, pertamanya. Pakai apa speakernya? Pakai ini. Oh, jadi gelas plastik. Dibagi dua gini? Jadi bagi dua, kita taruh terus? Di bagian ininya, ya kan? Kan ada speaker di ini. Ada speaker. Ya. Speakernya di mana nih? Di sini, ini speakernya. Oh, ini speakernya. Ya, speakernya. Oke. Okay. Gitu, ya kan? Coba. Nah, beda sedikit lah. Ini nah, segini nih. Iya. Ini sih. Lebih ada low-nya. Oh, iya. Low-nya dapat. Sini. Ya kan? Benar enggak? Aksinya aja. Ah, ya kan? Oh, ada beda. Iya. Benar enggak? Iya. Tuh, enggak kedengeran apa-apa, Bro. Iya. Coba lu pasang lagi. Kedengeran. Nah, gitu, Bro. Gimana? Ya udahlah ya, tipsnya bagus ya. Kita mau lihat foto-fotonya Gading ya. Nih, Gading. Nih? Sering-sering moto-moto nih Gading. Kita lihat nih stalking foto-fotonya Gading kayak apa nih. Oke, kita lihat. Wah. Oh, itu ulang tahun kemarin. Dapat hadiah kamera kayaknya ya. Iya. Itu kalau itu kue. Itu yang di belakang siapa? Itu Babe. Oh iya. Ini kacamata bokap ya. Iya. Nah, ini papa, mama, sama Gisel. Ini pas sama perayaannya sama juga. Sama ini di hari yang sama. Lucu di poni begitu lagi rambutnya. Senang di foto sih. Iya. Ini lagi main di mall. Seru ya. Di papahnya ya. Iya. Jadi kan emang enak jadi papa. Jadi kalau ada waktu kosong pasti langsung bawaannya mau main sama Gempi. Mainnya sama Jiro. Dan dia enggak takutan si Gempi mah. Oh, ekspresi wajahnya tuh aneh-aneh. Lu dapat aja lagi ding ekspresinya. Emang dia suka gitu kalau dipancing gitu. Muka cantik gitu, mata sinetron. Pak Aho. Ini calon pasangan saya nanti nih. Iya. Tuh, nonton sirkus. Tapi enggak ada fobia-fobia sama binatang gitu ya, Gempi ya? Enggak sih, enggak. Woi, ini di Bali nih, di Bali, Bro. Kayak foto di Ubud. Oh, di Ubud. Jadi bagus ya. Nyari sesuatu yang beda lah. Biasanya kita kan pasti ke pantai-pantai. Ya, kalau di Ubud nih. Ada tempat kegiatan juga ya? Ada. Oh, bagus tuh. Di sana juga di Ubud juga pernah arung jeram gitu juga. Di London. Di London. Ini waktu main apa ini? Ini London waktu belum ada Gempi nih. Tahun setahunnya sebelum ada Gempi, tapi gitu terus kita aja Gempi. Ini Winter Wonderland. Jadi dia ada tiap akhir tahun dia ada di situ. Ini kita di sini nih, kita di sini ya. Sama empat gitu ya bajunya. Ini foto kita di sini. Sama begitu ya. Biasa. Dia cantik putih dan wakil. Calon waktu dan hebat. Eh, ngeliatnya pucuk tinggi ini kayak anggota pesantren ya. Oke, ini pagi-pagi akan mengadakan kuis melalui aplikasi Net Connect. Untuk downloadnya, gampang banget download sekarang bisa melalui cara yang ini. Yang pertama bisa lewat App Store atau Play Store atau bisa juga melalui website kita netconnect.netmedia.co.id. Yeah. Itu di website ada linknya. Pertanyaannya juga ada ya. Di situ langsung aja cek semuanya di situ. Jadi bisa lebih dengan Net Connect ini bisa lebih dekat engagementnya sama penonton. Yeah. Dan cepat dengan Nah, ini ingetin lagi ya, Net 3.0 ada Jesse J, Omi, Dawin, ada siapa lagi? Rizky banyak, Febian. Rizky Febian, ada Kahitna, GAC, pokoknya banyak banget. 29 ya? Tanggal 29 Mei 2016. Kucing saya! Mana? Hei, kucingnya botaknya! Wah, siapa yang kumulin kucing saya? Sabar, kita tanya dulu kebenarannya, jangan seperti itu. Tapi kucing saya kenapa gak ada bulunya ya? Ya mungkin dia rontok. Serem ah. Tapi ngomong-ngomong ding, ini maaf banget kalau bintang tamu kesini tuh harus bawa sesuatu ding. Oh gitu, tenang. Gua kan kesini, masa lo kayak baru kenal gua aja deh. Maaf ya, bukan apa-apa nih ya ding ya. Bawa apa makanan lah kalau. Apa-apa ya ding. Pintu keluarnya. Pintu keluarnya nih kesana, mentok.
Diam aja situ. Dia, iya, maaf ya, bukannya minta cuma gitu ya. Bentar ya, gue jadi gak ngerti banget. Oke, Ding. Oke. Bang Andes masih penasaran itu siapa yang nyukurin kucing saya. Oke, okay, saya kenal dengan orangnya. Ya, sabar, saya akan ajak sini nanti ya. Oke. Okay. Biar bisa buka. Ya udah. Kucingnya tuh memang gak ada bulunya. Iya, kirain tadi ya. Kucing saya yang hilang bulunya, Bang Andre. Oh. Ini yang punya. Nah, itu dia. Ini yang namanya kucing botak. Kucing botak. Tapi kenalin. Ini unik. Ini dengan Mas Rizal dan Fauzi. Ini kalau nggak salah. Mas Fauzi, Fauzannya nggak ada. Ring. Dipersin. Persin. Kedinginan dia. Dingin, masa kedinginan sih? Oh, kasihan. Kedinginan dia bersin. Lihat ya, buntutnya geli. Iya. Kayak tikus. Iya. Ini kalau nggak salah ada yang pernah main di film ini nih. Lord of the Ring. Gollum. Gollum. Ini apa nama kucingnya? Itu jenis yang ini sphinx. Itu sphinx bambino. Loh, apa bedanya? Bedanya kalau yang itu kakinya pendek, kalau di jenis anjing itu seperti corgi. Oh, gitu. Corgi atau tekel. Dia kakinya pendek. Oh, beda ya? Kok enggak kelihatan ya? Coba-coba Bang Andre, coba pengen lihat. Oh, iya, kakinya pendek tuh. Kaki depannya pendek. Oh, iya. Oh, itu memang jenis ya atau bukan? Kelainan atau apa ya? Justru ada yang kayak iya, gitu ya. Iya, itu persilangan dari jenis kucing yang kakinya pendek juga. Persilangan. Jadi memang jenis pink ini memang tidak, ini sebenarnya ada bulunya ya, cuman ada bulunya cuma tipis. Tipis banget ya. Terus pemeliharaannya gimana ya? Kalau kayak kucing Persia Angora itu kan bulunya banyak gitu kan. Iya, kalau ini Persia. Apa lebih mudah justru? Sebenarnya sama aja sih tingkat kesulitannya. Kalau Persia kan fokusnya ke bulu, lebih ke bulu. Kalau dia lebih ke kulit. Kulitnya banget ya. Iya, dan nggak sembarang pakai sampo dia. Dia lebih pakai sabun. Ini? Sabun bayi, iya. Oh. Makanan sih hampir sama, cat food biasa, iya. Ayo ya, nah. Dia emang suka manjat-manjat seperti itu. Oh gitu. Iya. Dia emang hobinya di pundak. Kalau gitu. Enggak, dia tahu karena saya sering bawa barang. Saya sering bawa barang di sini kalau misalnya mau pulang. Iya, dia lebih manja. Dia tuh, nyempil mulu itu. Pak, saya mau pergi ke Sukabumi. Mas, melihara kayak gini gampang gak sih? Gampang-gampang, susah sih. Susahnya gimana? Susahnya ini lebih ke faktor cuaca. Gitu. Dan cuaca dan sirkulasi udara. Sini. Jadi sirkulasi udaranya harus yang bagus. Kalau malah tidak, makin naik ke kepala. Kalau sirkulasi udaranya tidak bagus, itu debu nyumbat di hidung. Oh gitu, pilek jadinya. Ini termasuk yang gak doyan dingin ya justru ya? Iya, ini gak boleh. Terlalu dingin, terlalu panas dingin. pun gak boleh. Iya. Ini dari mana sih asalnya? Aslinya itu dari Kanada. Iya, tahun 1965 itu ditemukannya di Kanada. Bukan Mesir ya justru. Bukan di Mesir. Orang taunya gitu kan, sphinx gitu kan, kayak Mesir gitu. Ini harganya berapa sih kalau misalnya beli kucing jenis seperti ini? Kisaran sih kalau sphinx ada di 10 sampai 15 juta. Mahal ya, Pak ya. Aduh. Kalau yang bambino itu sekitar 20 sampai 35 juta. What? Apa yang membuat kucing sphinx ini mahal?